Semua, selamat datang kembali di YouTube channelnya Koma Jenin. Ini pertama kali ya aku tampil di channelnya Komang Jenin. Kenalin dulu, aku Ayah, mamanya Faren. Nah, kali ini aku pengen sharing sesuatu yang disukai oleh wanita pada umumnya, yaitu sharing produk. Kebetulan aku punya produk yang belakangan ini lagi aku pakai dan aku suka banget. Dan hasilnya itu di aku itu cocok dan bagus. Jadi aku pengen sharing ke teman-teman, siapa tahu teman-teman lagi nyari produk yang mirip dengan yang aku pakai dan belum yakin untuk membelinya. Jadi bisa nonton video ini sampai habis. Sebelum aku lanjut ke produk apa yang aku pakai belakangan dan aku suka banget, please banget like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Komang Jenin agar kami bisa mengembangkan YouTube ini menjadi lebih baik lagi dan makin semangat setiap harinya untuk bikin video dan ngerjain YouTube. Jadi langsung aja ya kita lihat produk apa sih yang aku pakai belakangan ini dan aku suka banget. Aku ambil dulu. Tadaa. Ini dia. Jadi aku belakangan lagi pakai produk Scarlett Whitening. Wow. Jadi ada tiga item ya. Yang pertama ada body scrub. Terus ada ini body shower atau shower scrubnya. Terus ada lotion. Ini produknya bagus, aman, sudah lolos BPOM, terus udah halal, udah ada MUI-nya, udah ada label MUI, terus juga no animal tested, dan yang pasti ini produknya kandungan utamanya itu ada glutathione dan vitamin E. Jadi kedua zat itu berperan dalam proses brightening atau mencerahkan kulit. Apalagi vitamin E, teman-teman itu tahu itu adalah salah satu antioksidan yang bagus banget untuk menjaga kulit kita dari proses penuaan atau anti-aging. Nah, sekarang kita mulai sharing, bahas satu-satu ya produk yang aku pakai. Yang pertama, aku pakai body scrubnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini packagingnya cantik ya, imut gitu, girly, feminim. Jadi kita buka bareng, ini udah aku pakai. Jadi kemasannya udah. Nah, ini produk Scarlett untuk body scrub, dia pakai pelapisnya itu, pembungkusnya itu aluminium foil. Jadi salah satu item atau indikator ya teman-teman yang bisa kita gunakan untuk memilih skincare atau body care yang aman, bebas dari logam berat terutama merkuri, itu lihatlah kemasannya apakah menggunakan aluminium foil atau tidak. Biasanya produk yang menggunakan aluminium foil itu kecenderungan aman dari logam berat terutama merkuri, karena kalau dia pakai merkuri terus ditutup dengan aluminium foil itu biasanya ada reaksi secara kimiawi. Wow. Jadi bisa berubah dia saat-saat di dalamnya. Nah, ini kita buka, ini aku udah buka ya, udah pakai. Teman-teman bisa lihat aku ambil dikit, ini teksturnya itu lembut banget. Memang ini body scrub, tapi dia butirannya itu halus banget. Jadi tidak seperti body scrub di luaran yang butirannya kasar, jadi ini lembut. Nah, aku pakai di tangan ini ya, tangan kiri. Cara pakainya, oles, ambil sedikit cukupnya, terus oles ke lapisan kulit yang mau dibersihkan. Oles dulu. Ini biasanya diamin dulu 2-3 menit ya teman-teman ya. Setelah didiamin 2-3 menit, baru mulai di scrubbing, kita gosok. Kita mulai gosok. Gosok yang lembut. Nanti lama-lama ini kotoran-kotoran yang menempel di lapisan kulit kita itu sel-sel kulit mati, debu. Jadi yang bikin kulit kusam biasanya itu akan rontok. Jadi ini aromanya, scrubnya ini aromanya lembut teman-teman. Aku punya yang angkupnya itu varian romansa ya, itu aromanya lembut banget, wangi. Selain lebih lembut, setelah di scrub itu pastinya lebih cerah jadinya. Wow. Step yang kedua, aku pakai ini shower scrubnya. Nah, ini yang aku punya itu dua varian teman-teman. Ini yang ungu, pomegranate, sama yang mango. Nah, ini kalau untuk shower scrub ini itu isi bersihnya itu 300 ml. Di antara kedua ini yang paling aku suka dari segi aroma, kalau tekstur sama aja, yang aku suka dari segi aromanya ini aromanya juara banget, enak banget. Kemasannya itu masih tutupnya masih yang buka tutup kayak gini, plop kayak gini. Mungkin next siapa tahu di masa depan si Scarlett mau mengembangkan untuk shower scrubnya ini dengan tutup yang pump, sehingga kita ketika mandi itu cukup pump aja untuk ngambil produk. Aku ambilnya dikit dulu. Jadi enak banget aromanya, sumpah ini keluar banget. Wow. Teksturnya, walaupun ini katanya ada scrubnya, tapi ini lembut sekali. Nah, aku apply di kulit aku yang udah di scrub tadi, enak banget.
yang Pomegranate ini benar-benar juara aromanya. Sedikit info buat teman-teman, kalau misalkan beli produknya, untuk memastikan kalau produk yang kita pakai itu asli dari Scarlett, itu teman-teman bisa lihat di botolnya ya. Kalau produk asli, itu tulisan Scarlett-nya itu kayak hidup, kayak muncul. Lihat ya. Terus yang kedua, kalau kita tips yang kedua, kalau menguji produk Scarlett itu asli apa enggak, itu teman-teman bisa masuk ke webnya Scarlett, terus nanti kita akan pilih bagian verifikasi, terus kita akan masukkan kode barcode yang tertera di setiap produk Scarlett. Ya, andai kata teman-teman beli produk Scarlett itu tidak di official store-nya ya. Teman-teman, ini aku udah selesai ya cuci tangan aku yang habis pakai shower scrub. Sekarang kita masuk ke step ketiga. Step ketiga? Step favorit aku? Aku akan pakai body lotionnya. Nah, kebetulan teman-teman aku punya 3 varian yang untuk body lotionnya Scarlett ini. Aku punya yang pertama Romansa. Romansa yang aromanya sama dengan body scrubnya itu. Terus aku punya yang Fresy. Dan yang menjadi favorit aku di antara ketiga body lotion itu adalah yang ini. Yang warna ungu si Pomegranate, si Charming. Pomegranate itu yang tadi sabunnya. Nah, untuk lotionnya ini teman-teman isinya itu 300 ml. Isinya cukup banyak ya. Nah, ini untuk buka produknya, dia double keamanannya kalau menurut kata aku. Yang pertama, ini bukanya seperti lotion-lotion yang umum ya. Dibukanya kiri kanan. Tapi ada penguncinya juga kalau kita pasang. Ini nggak bisa dipump pun dia nggak bisa keluar produknya, jadi aman. Jadi mau dibawa traveling, mau taruh di tas, dia aman, tidak tumpah. Nice. Aku pump. Aku apply ya. Nah, ini teksturnya serius lembut banget. Lembut banget, harum. Harumnya itu kayak parfum mahal. Oke. Ini langsung di blend. Ini untuk hitungan lotion yang mengandung glutathione dan vitamin E, ini termasuk mudah di blend. Karena terkadang kalau lotion yang kandungan zatnya itu ada zat aktifnya itu kadang agak susah di blend ya. Tapi kalau ini cukup mudah di blend kok. Dan yang pasti wangi banget. Suami aku juga kebetulan sukanya yang varian yang sama sama aku, jadi dia juga pakai sehari-hari. Bruh. Jadi di rumah itu aromaku dan suamiku tuh sama. Oh my god. Ini dia. Ini sudah aku pakai lotionnya. Teman-teman lihat ya. Wow. Yang ini lebih halus, halus, wangi. Juara, pokoknya recommended banget ini. Juara banget aromanya. Gak pakai parfum pun kita tetap wangi gitu untuk di rumah. Terus lebih lembut. Ini agak kasar tangan aku yang ini. Ini jauh lebih lembut, wangi, dan kelihatan lebih cerah. Wow. Teman-teman, kalau ada yang nanya ini produk Scarlett bisa gak sih menghasilkan yang permanen? Nah, kalau dipakainya rutin, konsisten, teratur, itu pastinya akan mendapatkan hasil yang bagus maksimal, jadi bisa cerah permanen gitu. Nah, satu lagi tips dari aku ya teman-teman ya, ketika kita punya suatu produk skincare, body care, atau apapun hair care, jika isinya udah habis kemasannya itu, kalau ada barcode-barcode-nya itu, seri-serinya itu tolong bisa dirusak atau dihancurkan. Jadi kita rusak sedikit kemasannya itu supaya nanti botol-botol itu tidak disalahgunakan lagi sama pihak-pihak yang tidak bertanggung. Karena ada di luar sana orang-orang yang mengambil botol-botol kemasan sisa pakai terus dia produksi kembali dengan produk yang tidak aman. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman ingin coba juga produk Scarlett seperti yang aku pakai, teman-teman bisa ke official store-nya langsung. Ada di Shopee, ada di Instagram. Nanti aku taruh link-nya di description box ya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin ke sana, bisa order ke sana. Satu produk ini harganya Rp75.000. Dengan harga Rp75.000, dapat isi yang kalau lotion 300 ml itu udah cukup banyak dengan kandungan glutathione dan vitamin E yang bisa bikin lembut, wangi, dan mencerahkan. Itu menurut aku worth it sih. Nah, teman-teman, sekian ya video dari aku tentang produk body care yang lagi aku pakai belakangan ini. Jangan lupa tolong di like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay healthy everyone!